Fred. Hei. Kita lagi perjalanan nih menuju ke daerah Cikupa nih. Ini pabrik apa sih sebetulnya? Visit pabrik apa nih kita? Kita mau pergi ke pabrik Selis Indonesia. Yo, welcome back to channel Eviolic, channel yang membahas berbagai macam electric vehicle, mulai dari mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik, skuter listrik, pokoknya listrik dan jelas pakai baterai. Bagi yang belum kenal, perkenalkan dulu, nama saya Alfred, dan di episode kali ini kita datang ke pabrik Selis. Mau tahu lebih lanjut? Ayo udah, check it out dan ingat ya, subscribe channel kita dan share ke teman-teman bila perlu proses info mengenai perakitan Selis. Ya, check it out this episode. Yo. Di belakang saya nih, keliling saya nih, ini adalah parts apa ya? Kalau dilihat kayak parts kan, bener nggak? Ini namanya, kita sebutnya frame parts item ya. Nah, coba jelaskan buat jadi, apa ini? Ini adalah breakdown dari sebuah frame dari sebuah sepeda. Jadi sepeda jadinya kayak gini. Ya. Ini frame jadinya kayak gini. Nah, ini bagian-bagian framenya. Bagian-bagian framenya? Oke, jadi biasanya kan orang bilang bikin sepeda itu gampang, bikin apa. Ya. Tapi kalau kita bicara sudah mau membuat sebuah produksi massal, itu nggak mudah. Karena setiap bagian dari framenya ini adalah prosesnya bisa banyak, Pak. Oke. Jadi ada satu. Contoh ya, kita mau bikin bagian ini. Ini adalah bagian yang ini. Ya, bagian itu ya. Ini prosesnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 proses. 8 proses. Makanya investasinya nggak kecil juga. Gitu. Contoh lagi, misalnya bagian ini. Oke, bagian itu leher ya. Ya, kita bilangnya down tube ya. Down tube, ya. Down tube. Proses pertama dari pipa bulat, potong, kemudian kita press. Dari press, kita lubang ini, punching. Ya. Terus kita bending. Kita cok bagian atasnya, cok bagian bawahnya. Okay. Baru bisa disematkan di sini. Oh, gitu. Contoh lagi ya, ini dudukan plat nomornya. Duduk plat nomor, oke. Okay. 1, 2, 3, 4. Ada 4 proses. 4 proses, teman-teman. Dari sini, 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 sini tuh. Ini kira-kira begitu proses ini. Ya, jadi, dan satu proses ini, dice-nya satu. Kurang lebih harga dice tahu ya? Dice. Apa tuh? Bisa jelasin nggak? Biar... dice itu jadi kira-kira cetakan untuk press. Oh, dice, dice. Ya, dice. Oke, ya. Dice. Okay. Jadi, satu dice-nya udah cukup mahal ya. Okay. Dikali berapa proses? Oke. Okay. Dikali semua ini. Ini yang ini ya. Ini. Ini. Okay. Sampai sini. Ini adalah bagian frame dari sepeda ini. Nah, teman-teman, ini adalah semua ya frame bagian sepeda dari ini nih. Tuh. Baik itu banyak parts itu. Ini satu unit sepeda. Oke. Okay. Ini sepeda lain. Sepeda ini lain tipe lagi. Selis itu butterfly ya, benar ya? Ya, tipe butterfly, butterfly atau Mandalika kita sebut. Oke, okay, Mandalika. Oke. Okay. Part-partnya kira-kira gini. Sudah dipor, sudah di bending, baru proses ke welding. Welding, welding. Oke, okay, nah welding menarik nih, kita lihat nih. Om Ahmad, saya mau tanya, proses pengelasan kan ada dua macam nih, ada robotik dan manual. Nah, bagi gimana nih? Bisa jelasin nggak?
Oke, jadi kita ada dua kan tadi, manual sama robotik. Ya. Jadi yang robotik itu khusus mengerjakan bagian frame. Jadi kalau satu frame kita sebut ada dua bagian lah, depan sama belakang. Oke. Jadi yang depan sama belakang dikerjakan oleh robot ini. Oke. Kemudian penyambungan antara depan dan belakang dilakukan di manual. Oke. Ada contohnya nggak udah jadi? Ada. Robotik A dan B, terus habis itu ke manual. Ada. Ayo. Nah, contohnya ini. Ini saya sebut bagian depan ya. Depan, ini depan. Ini bagian belakang. Oke. Kemudian nanti di mix di manual, disambung. Oh, disambung. Gitu. Kalau gitu saya mau lihat bagian manualnya gimana? Siap. Hasilnya ya? Oke. Wih. Ini agak-agak jalan ya. Ini okay. Lagi proses penyambungan antara bagian depan dan belakang tadi. Oke. Ini kan tadi habis setelah proses pengelasan disambung depan dan belakang, habis itu apa lagi? Jelasin? Oh, masih banyak prosesnya ya. Ayo. Jadi setelah disambung tadi, kita lakukan correcting hasil correcting welding tadi. Gitu. Kita lihat. Ayo. Wow. Nah, ini kan yang tadi udah di welding. Ya. Sekarang kita proses correcting. Ini correcting ya? Jadi correcting itu antara frame depan sama belakang kan bisa jadi ada miring ke kiri atau ke kanan atau naik turun. Ini diluruskan di sini. Luruskan di sini, oke. Ya, ini prosesnya kalau mau lihat. Nah, ini yang udah dilas ya? Masih belum correcting ya? Ya. Oke. Nah, ini dia ambil framenya. Kemudian dipasang di alat correctingnya. Nah, ini prosesnya. Jadi dia bagiannya yang utama kita correcting adalah bagian head tube sama bagian arm belakang ya, atau rear end-nya. Kemudian kelurusan dari seat post-nya juga sama rear carrier-nya juga. Mulai proses correcting. Ya, correcting untuk head tube. Head tube ya. Nah, itu standar kelurusan head tube-nya. Nah, itu untuk cek rear carrier-nya belakang. Oke. Kemudian lanjut proses ke rear end biasanya. Oh, itu ada masih miring dia. Pas correcting ini, mungkin nggak ada setelah weldingnya terlalu miring, makanya bisa berlalu. Lanjut lagi atau gimana? Lanjut lagi, pengecatan. Jadi kalau bicara prosesnya ya, kita lakukan proses pengecatan. Pengecatan? Tadi sebelum kita cat, kita lapisi dengan cairan anti karat dulu. Cairan anti karat, ada di mana tuh? Ada di sebelah sana. Ayo kita lihat. Jadi frame yang tadi udah jadi, kita masukkan ke ranjang sini. Wow, ini gede banget keranjangnya. Iya, ini bisa muat banyak biar... Oke. Oke, dari keranjang sini lalu kita celup ke bak kimia untuk proses pelapisan. Oke. Iya. Jadi totalnya ada 9 bak. Proses dari bak 1 sampai ke bak 9 itu kurang lebih 30 menit. 30 menit. Iya. Nanti hasilnya kurang lebih kayak gini. Coba ya. Jadi yang tadi frame-frame karat tadi begitu diangkat nanti jadi bersih. Wow. Kurang lebih kayak gini yang setelah dilapisi. Oh. Iya. Yeah. Ya,
Jadi setelah proses post-painting tadi atau pelapisan frame selup, tadi, nah itu kita gantungkan di hanger conveyor ini. Iya, hanger conveyor. Kemudian conveyor ini akan jalan menuju spray boot atau boot untuk pengecatan. Oh, kurang lebih gitu. Menarik. Yuk, lihat ini di sana. Yuk. Stop dulu aja. Oke, jadi dari tadi tempat spray boot tadi, inilah hasilnya setelah keluar oven. Setelah keluar oven? Ya, ini ini masih, boleh dipegang, masih panas. Fresh from the oven ya namanya. Udah kelar nih teman-teman. Masih panas. Ya. Ini proses QC sambil lihat hasil benda yang dicat tadi. Oke, ini setelah proses pengecatan, frame-nya sudah jadi. Kemudian frame ini digantungkan di hanger untuk menuju ke area assembling. Wow, panjang banget ya. Jadi, jadi dia nggak jalan kaki lewat conveyor. Benar-benar. Proses bagian pengecatan metal. Nah, kalau yang plastik gimana, Om? Oh, plastik ada. Kita juga, lakukan pengecatan sendiri untuk yang plastik. Oke, kita bisa lihat. Bisa lihat. Wow, kita ke area plastik ya. Wow. Bahkan topi pun dibuat. Jadi ada unit kita yang memang include sama helm, helmnya dicat ini juga. Helm pun dibuat. Oke. Ini bagian-bagian headlampnya, ketem, headlamp dari unit Selis Murai. Ini bagian-bagian dari IMAX. Gimana Om? Yang ini apa nih? Ini adalah bagian dari plastik part yang sebelum dicat. Jadi warna aslinya kayak gini. Ini produk lokal atau gimana nih? Oke, untuk bagian frame ini kan banyak ya. Dari satu unit itu kurang lebih ada 27 item. Ada yang sebagian kita sudah lokalkan, ada yang sebagian masih impor. Oke. Kira-kira gitu. Ini warnanya jadi begini ya. Plastiknya. Terus setelah ini proses pertamanya kita lakukan proses warna di sebelah sana. Sipit. Dekal gimana Om? Jadi tadi warna sudah, proses pemasangan stiker atau water decal sudah, langsung proses clear. Ini prosesnya. Om Ahmad, tadi kan bagian metal processing terus ke pengecatan dan segala macam kan untuk frame ya. Nah setelah itu gimana Om? Nah setelah itu proses assembling. Assembling? Ya. Oh. Ini proses assembling. Jadi kita punya untuk saat ini ada 3 line assembling ya. 3 line. Ini line untuk sepeda, yang sebelah sana line untuk motor, yang sebelah sana lagi line untuk saya bilangnya track ya, kendaraan roda 3 gitu. Oke. Okay. Total ada berapa line? Ada 3. 3 line.
Untuk saat ini kita juga lagi lakukan penambahan lagi nanti. Satu line kira-kira bisa produksi berapa sepeda ya? Satu line tergantung ya. Kalau sepeda itu bisa kurang lebih 100. 100 unit per hari? Per hari. Kalau motor? Kalau motor di range-nya 50-70. 50-70. Sedangkan roda 3? Roda 3 itu masih di bawah 50 per hari. Paling sekitar 30-an lah paling. 30-an. Tadi habis rakit, habis itu gimana Om? Next prosesnya? Setelah proses perakitan, assembling, kita lakukan proses QC. QC? Quality, ya, quality control. Oh, ya, okay. Jadi unit yang setelah jadi dicek lagi untuk performa motornya, lampunya, tekanan bannya, kelurusan bannya, dan sebagainya. Dicek di sini. Ada... ada kurang lebih 70 proses, item. 70 item ya? Ada 70 item yang diproses di sini. Jadi ada 70 item yang harus perlu di QC. Kira-kira gitu. Nanti mereka checklist setelah udah selesai, mereka bawa ke bagian packing nanti untuk dikemas. Oke. Bisa dikirim ya? Ya. Setelah quality check, qualification check, QC ya. Habis itu pengemasan. Ya. Ini nih? Ya, ini proses pengemasan. Jadi kita ada dua pengemasan. Jadi kita sebut ada yang 100%, ada yang 85%. 100% itu artinya full bike dikemas. Okay. Kalau yang 85% berarti di dalam karton. Ini 100% ya? 100% full bike lah istilahnya. Jadi langsung dikirim ke distributor dong? Iya, ada yang ke distributor, ada yang ke luar kota, distributor kita yang di luar kota. Ini contoh yang kemasan 85%. Ini contohnya, itu lagi proses pembongkaran untuk dijadikan 85%. Terima kasih udah memperizinkan kita untuk melihat dan berkunjung ke pabrik Seles nih, Om Mamat. Nah, pertama nih, saya ada beberapa pertanyaan dulu. Tapi sebelum itu, coba Om Mamat perkenalkan diri dulu deh ke channel kita, Eviolik. Oke, ya. Selamat sore. Saya Hidayat. Saya di sini dalam posisi R&D ya, di PT Juara Bike atau yang kita kenal Seles ya. Seles adalah... pabrik sepeda listrik, kita memproduksi kendaraan-kendaraan listrik dari roda 2, roda 3, sampai roda 4 ya. Roda 4 juga main? Roda 4 tapi masih terbatas sih, masih belum banyak. Oke. Kita di sini kerjakan dari proses pembuatan frame, pengecetan, perakitan, R&D untuk sebuah unit, kita kerjakan di sini semua, hampir semuanya. Nah, kalau produksi sini berarti bahan lokal TKDN-nya berapa persen? Bisa dijelasin nggak? TKDN kita beda unit, beda persentasenya. Cuma okay. Yang terakhir yang lagi booming sekarang untuk IMAX itu kita sudah sampai 53% TKDN-nya. 53% teman-teman? Mungkin ya. Saat ini yang paling tinggi nih. Ya. Apa aja nih yang ada di bahan TKDN-nya?
bisa dijelasin? CKD-nya dari itu kan kandungan lokalnya, baterai kita lokal. Lokal baterai. Okay. Frame kita ada buat lokal. Nah, frame tadi ya. Ban kita menggunakan produk lokal di sini. Lokal juga. Gitu. Kira-kira itu masih ada komponen lain sih yang tidak bisa saya jelaskan satu-satu. Dan plastik juga ada kan? Wow, total pokoknya 53%. Iya, jadi setelah kita sudah submit ke lembaga survei itu 53%. Menarik, 53%. Kapasitas produksinya kira-kira bisa jelasin nggak? Sepeda roda 2 berapa, motor listrik berapa, roda 3 itu berapa sehari atau per bulan, gimana deh? Oke, kalau untuk detail roda 2 berapa, 3 berapa, aku nggak bisa jelaskan detail ya. Karena kita hitung global aja kurang lebih. Kapasitas produksi kita per bulan itu 3.000 sampai 5.000 unit. 3.000 sampai 5.000 unit. Karena kita ada unit motor, ada roda 2 yang kecil yang seperti otopet gitu kan lebih mudah. Jadi range kurang lebih segitu, 3.000 sampai 5.000 unit sampai per bulan. Dari kapasitas produksi yang tadi Om banyak itu secara global, yang paling banyak itu apa ya produknya? Ya, fast moving kita masih trendy di kita ya, di Indonesia masih banyak yang pakai keranjang. Jadi yang untuk best sellernya masih di Mandalika. Mandalika. Kemudian Murai, sekarang ada Selis Kenari dan IMAX yang untuk motornya. Iya. Oke, jadi sepeda tadi yang ada beberapa macam yang dijelaskan sama Mamat. Dan satu brand itu motor ya dari Selis. Iya, variannya namanya IMAX. Nah, terima kasih Om Mamat untuk memberi kita kesempatan untuk berkunjung dan menemani untuk meeting ini. Saya senang banget. Dan bagi teman-teman, bila suka dengan channel seperti ini, ayo dah subscribe ya, terus share ke teman-teman yang bila perlu informasi tentang Stylist, dan see you in next episode. Boleh ya? Ih, Selis Mini EV. Kita coba dulu, Pak. Unik nih. Unik nih. Kita coba ya. Oke, kita coba nyalain. Ada wiper lagi. Wih, ringan, wih. Rem tangan dulu. Kelar. Ah, mati dulu mesinnya. Ini ada AC loh, cuma AC lagi mati. Unik.